mencintai itu susah, tapi kalau mau melestarikan budaya ya harus latihan pokoknya. Jangan ngomong saja, nah budaya itu penting menjaga identitas, tapi ya tetap latihan pokoknya. Kalau percaya bahwa budaya itu sesuatu penting, yang paling penting itu ya ikut latihan saja. Sebenarnya ada banyak guru, ada banyak seniman di sini yang sangat senang kalau ada murid yang mau belajar budaya. Jadi ya monggo, pokoknya semangat. Masyarakat di Eropa ataupun di mancanegara ya khususnya, mereka mencari dan ingin mengetahui apa itu lengger lanang dari sisi maskulin dan feminim, merupakan sebuah peleburan dalam satu tubuh. Bagi mereka itu tidak ada batasan gender dalam tubuh ketika melihat lengger lanang. Dan ini sudah ada sejak dulu dan mereka ingin belajar dari filosofi peleburan tubuh maskulin dan feminim yang ada dalam tradisi lengger Banyumasan, khususnya lengger lanang. Dan itu merupakan sejarah panjang dengan peristiwa-peristiwa yang memang saat ini perlu didiskusikan bersama, perlu didialogkan bersama para tokoh seniman ataupun para tokoh budayawan, dan juga ketertarikan bagi masyarakat di Eropa mempelajari dan mendalami ketubuhan dan spiritual yang ada dalam filosofi lengger lanang itu sendiri. Ritual pastinya ada sebagai penari lengger lanang, itu memang ada beberapa tahap yang memang dilakukan oleh penari lengger lanang, yaitu ritual dengan berbagai macam ritual seperti mandi kembang, mandi tujuh sumur yang berbeda dengan sumber yang berbeda, kemudian harus puasa, dan kemudian harus barang, dan kemudian banyak sekali yang memang harus untuk membersihkan tubuh sebagai sisi maskulin dan feminim, yang mana ini sebuah penyatuan yang mencoba untuk menyempurnakan tubuh ini, tidak ada batasan gender di situ. Dan nenek moyang kita itu sangat menghormati dan sangat menghargai setiap tubuh-tubuh dari generasi ke generasi. Dan apa yang mereka sudah turunkan, apa yang mereka sudah berikan kepada tubuh-tubuh yang sekarang itu adalah merupakan representasi untuk tubuh mereka juga.